saya tinggalkan duit dalam bank sebanyak 600 juta. Dalam masa 50 tahun UMNO jadi kerajaan di Selangor, simpanan bank yang dia dapat masukkan ialah 600 juta. Bila Pakatan Rakyat dan Menteri Besar Tan Sri Khalid jadi kerajaan dan jadi Menteri Besar, dalam masa 4 tahun, simpanan kerajaan Selangor hari ini ialah 2,300 juta ringgit. 4 tahun dia jalan kita, dia 50 tahun, 600 juta simpan. Kita 4 tahun simpan 2,400 juta, 300 juta. Melainkanlah Utusan Malaysia nak kata 600 lebih banyak daripada 2,300. Aduh, aku tak mahu komen apa lah. Kalau sampai tahap itu, kita tak usah komen apa lah. Nah, itu kena bawa pantun macam Ustaz Derih pantun tadi. Apa? Pokok padi lima perut apa tu, dengan petai apa, tak ada peruati perut dengan lah, tak ada akai rumah tu, itu bagi dia pantun. Rakyat boleh tengok. Habis tak bengkrak negeri? Tak bengkrak. Pelabur lari? Tidak. Rekod bersih. Dalil tak ada kes rasuah. Hak dia kata, curi lembu, curi pasir. Itu dia. Hak tu dia sebut, dia ingat kita mangkah macam dia juga. Cara hak curi pasir ayah. Hari ini kita uruskan hasil pasir dengan baik. Bila hasil negeri bertambah, kita simpan saja agak? Dah. Kita tolong rakyat. Kita tolong apa? Anak negeri Selangor berkahwin, dapat baby, umur sehari, habak mai kat kita, kita tolong buka akaun untuk anak itu daripada umur sehari sampai umur 18 tahun. Duk saja, duk saja. Siapa masuk duit? Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor masuk duit untuk anak itu. Tabung apa tu? Tabung Wawasan Anak Selangor, singkatannya TAWAS. Kalau orang Taman Ria sini ada isteri hak lah ni mengandung syarat, saya nak cadangkan Tok Suah duk bersanding di sini. Dalam masa 2 minggu sebelum due date dia, sebelum salin tu, saya susun semua, beli dah kan pamper, kain lampin semua, elok susun, masuk beg elok, pergi bergerak ke Selangor. Sampai masa anak tu bersalin di situ, report Jabatan Pendaftaran Negara, lalu dapat terus surat beranak. Dengan surat beranak tu jumpa kerajaan kita, Pakatan Rakyat Selangor. Kita pun terus buka akaun nama anak tu. Lepas tu mak pun ada, balik duduk Taman Ria lah. Tak ada masalah. Dasar tu kita kata anak lahir di Selangor. Tak, tak Selangor, tak apa. Pak orang kita, tak apa. Mak, mak orang Kelantan pun tak apa. Janji anak lahir di Selangor. Jadi saya cadang seminggu, dua minggu sebelum tarikh bersalin tu, pi. Jangan sarat dekat-dekat lah. Dalam dua hari sehari tu, baru nak pi. Baru nak pi naik kereta, orang sampai tanya malam, balak bantu. Itu tak kira. Kita mau keras sempadan Selangor. Hulu Selangor, Tanjung Malim masuk Hulu Selangor, akhirnya anak Selangor. Boleh. Habis tak duit? Tak habis. 5,000 guru agama Selangor. Guru agama 5,000 orang. Zaman UMNO perintah, elaun guru agama 600 sebulan. Zaman Pakatan Rakyat berkawan dengan Keadilan PAH-DAP, elaun guru agama Selangor sebulan 1,200. Habis tak duit? Tak habis lah. Hutang ni penuh dalam bank, 2,300 lagi duit. Untuk anak kecil, selesai. Nah, untuk guru agama, naik gaji 600 jadi 1,200. Tak habis duit. Warga emas yang meninggal 2,500 tu naik. Saya masih ingat sangat hal tu. Pasal saya kerja dengan Tok Boni Aziz tahun 2005 hingga 2007. Tabung amanah Tok Kenali, Tok Boni Aziz ilhamkan khairat mati orang tua-tua ni. Umur 60, semua masuk khairat mati. Kifalah. Meninggal saja dia, maka keluarga yang ditinggalkan dapat 2,500 tunai. Selesailah. Majlis doa selamat, jamu lebih kurang, buat belanja perkebunan, selesai. Tak beban lagi. Itu cara kita. Bila kita menang 2008 di Selangor, Tan Sri Khalid jemput Saipudin, turun main mesyuarat esko untuk bentang
kamu buat di Selangor. Saya pun bentang dalam masa 15 minit, lepas tu berjalan sampai lah. Saya balik abad Tok Guru Aziz di Kelantan, Tok Guru Selangor ikut kita lah ni. Apa dia? Skim kifalah. Tok Guru tak alhamdulillah, banyak mana rakyat Kelantan tangan pangkah kita jadi kerajaan, dan Allah Ta'ala ilhamkan kita buat program yang baik untuk kebaikan rakyat. Hari ini Selangor pula mencontohi, maka rakyat Kelantan yang undi kita mendapat pahala berlipat kali ganda dan tak putus-putus. Itu cara dia ulah.